Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Ahmad, tentunya di channel Ahmad Bangbu. Makan merupakan salah satu hal terpenting dalam beternak ayam. Namun seringkali pakan yang kita berikan malah jatuh tercecer secara sia-sia. Nah, tentu hal ini dapat mengakibatkan kerugian. Untuk mengatasi hal ini, di sini saya menggunakan wadah pakan menggunakan batok kelapa yang saya potong separuh hingga bentuknya seperti ini. Nah, salah satu kelebihan dari wadah pakan buatan saya ini adalah tidak mudah tumpah. Karena bentuknya yang bulat, jika miring sedikit maka akan kembali lagi seperti semula. Oke, langsung kita praktekkan saja. Di sini saya akan menaruh pakan di atas batok. Kemudian saya berikan kepada ayam. Dan alhasil pakan yang saya berikan tidak mudah tumpah alias tidak tumpah. Nah, itulah tadi tips pemberian pakan dari saya dengan menggunakan wadah yang tepat. Sekiranya cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berternak ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.